sekarang ni. Sekarang ni saya tak tahu nak cakap macam mana, tapi saya nak buat video juga. Okay? Saya bukan salahkan lelaki, okay? Saya bukan salahkan lelaki. Kau rasa seksi-seksi. Saya bukan salahkan lelaki. Saya pun tak salahkan siapa-siapa pun. Tapi saya nak pesan kat orang. Saya nak pesan kat semua perempuan lah. Dia kena ada, dia kena independent. Dia kena ada duit sendiri. Dia kena ada kerjaya sendiri. Dia kena berdiri dekat kaki sendiri lah. So nanti bila kalau in case anything happen, dia buat keputusan tu sebab Allah sayang. Bukan sebab dia tak ada duit. Laki tu yang kena belikan kereta. Laki tu yang kena beli bagi makan tempat tinggal. Okay, sakit tidak aku. Bukan macam tu sayang. Perempuan kena ada duit sendiri, kena independen, bekerja, bertanggungjawab. So, bila dia ada duit, dia ada dua kemungkinan. Satu kemungkinan, dia akan jadi backup kepada suami dia sekiranya suami dia diuji. Faham? Dan keduanya, kalau dia ada duit sendiri, kalau lelaki dia pergi berambut, pergilah. Macam tu, pergilah. Kenapa ludah-ludah? Habis. So, jadi perempuan, jangan jadi perempuan. Jadi, ada otak. Wajib jadi perempuan ada otak lah. Sekarang ni saya emosi. Bukan saya emosi pasal pasal Stella tu. Saya emosi. Sekarang ni ramai sangat perempuan yang puan bijak. Pasal insurans dah tahu. Kenapa pula pasal insurans tiba-tiba? Aduh dia ni. Jangan lupa. Kau doa apa lagi? Berapa kali kau nak amin? Kau tak payah. Cepatlah, Abad. Tidur je. Peluk. Eh, kalau aku lempang kan. Abad sini sejadah tu. Tidur je. Doa tadi peluk. 3 jam 10. Kau ajar. Berani dia nak buat konten. Abang tak selang aku. Aku diam memang semalam. Kau yang tiap pasang aku. Aku tumbuk muka kau. 3 jam 10 kena bantai. Kau sini. Ambil ini. Peluk. Akulah dia ni kan. Aku lempang kang lawa. Libas sebab nak buat konten ala-ala Abang Tesla. Daripada isu Abang Tesla menjadi kemarahan ramai orang, kini ia menjadi parodi untuk segelintir individu. Parodi babak suami isteri baru lepas solat dan cuba untuk berbincang dengan isteri untuk mendapat restu berkahwin itu banyak lalu di FYP TikTok. Antara ajukan yang paling mencuit hati adalah dari pelakon, Rin Rahim dan suaminya di mana ia adalah satu parodi yang tidak menjadi. Kepada otak kau. Dalam video itu, dilihat mereka seperti baru sahaja selesai solat berjemaah bersama. Suami cuba untuk panggil Rin Rahim yang baru bangun untuk kemas sejadah dan duduk semula. Pelik dengan perangai suaminya, Rin Rahim mula dapat hidu yang suaminya itu cuba untuk membuat parodi Abang Tesla. Rin yang dilihat macam malas nak layan sambil tergelak untuk tidak meneruskan perkara itu. Rin Rahim yang geram dengan kerenah suaminya itu dilihat terus menibas sejadah sampai suaminya mencicit lari. Dalam masa 14 jam ia dimuat naik. Video ini telah meraih lebih daripada 3 juta tontonan dan rata-rata netizen terhibur melihat mereka berdua. Men rasa yang ni paling best, men sekali tergelak tengok suami dia cuak tu.